Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat YouTube-ku, sebetulnya untuk saat ini channel kita mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang YouTube itu sangatlah mudah ya. Kenapa dibilang mudah? Ya, karena YouTube itu sudah banyak mengeluarkan fitur-fitur yang akan mempermudah kita untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kita itu tidak usah pusing-pusing membeli subscriber, tidak usah saling support sub. Nah, kalau memang kita tidak saling support sub, tapi kita tetap harus saling berkunjung ke sesama YouTuber pemula. Meskipun beliau sudah di subscribe, tetap kita harus kunjungi ya. Supaya apa? Supaya subscriber kita itu yang mungkin tadinya spam bisa jadi akan kembali lagi ya, dan akan permanen. Jadi tetaplah harus menjalin silaturahmi. Jangan mentang-mentang channel ini udah di subscribe ah, kita tidak mau menontonnya. Dan channel ini mungkin belum di subscribe tetapi tidak mau membalas komentar. Nah, kita jangan berpikiran seperti itu. Tetap kunjungi channel-channel yang sesama pemula ya. Dan mungkin buat sahabat YouTube-ku, fitur apa saja sih yang akan membuat channel kita itu mudah untuk mendapatkan subscriber? Ya, mungkin yang pertama itu YouTube telah mengeluarkan fitur seperti fitur video shop. Dari video shop tersebut, video shop itu betul-betul subscribernya permanen. Cuma sayangnya apabila subscriber kita itu banyak didapat dari hasil video shot, ya tentunya pengaruhnya video panjang kita itu bisa jadi sepi karena dari video shot ya memang tidak ada fitur notifikasi. Mereka hanya memijit tombol subscribe tetapi tidak memijit tanda teng-teng ya. Nah, kalau video panjang kan sudah pasti ya, subscribe, like, komen, dan juga ada teng-tengnya. Tetapi kalau di video shot hanya memijit tombol subscribe. Nah, apabila video shot kita bagus, secara otomatis akan ditonton dengan full. Itu akan terus menerus ya muncul di halaman beranda feed shot seperti ini, sehingga untuk menambahkan subscribe sangat mudah. Nah, mungkin ada yang berpikir, bang, saya sudah sering membuat video shot, tetapi kok video shot saya sepi dan sulit untuk menambahkan subscriber. Bisa jadi video shot sobat itu tidak satu tema dan di saat pembuatan videonya tidak begitu menarik. Buatlah video shot itu di 3 detik pertama buat yang menegangkan ya. Nah, lalu untuk judul, perhatikan di judul itu sangat berpengaruh untuk video shot. Buatlah judul yang menarik. Nah, itu untuk channel kita itu bisa mempermudah mendapatkan 1000 subscriber pertama ya. Nah, ada juga yang menggunakan teknik kita cari video shot yang lagi trending, misalkan di TikTok atau di Snack Video nih. Apakah itu aman? Kalau untuk menambahkan subscriber itu memang aman, tapi di saat kita ngajukan monetisasi ya tentunya harus dihapus ya, meskipun penontonnya itu sudah jutaan. Nah, lalu untuk channel kita bisa mempermudah mendapatkan 4000 jam tayang, sudah pastikan sobat semua tahu dulu itu channel kita untuk bisa muncul tab komunitas syaratnya sudah pasti harus 500 subscriber lebih ya, baru kita bisa ada tab komunitas dan kita bisa mempromosikan video-video kita yang mungkin tadinya sepi. Kita taikan ke tab komunitas, bisa jadi akan meningkat. Nah, di sini kita harus bisa mengecek video mana sih yang lagi rame. Nah, video yang lagi rame penontonnya banyak itu tentunya akan terus mendatangkan view ya. Nah, dari view tersebut apabila kita masukkan video yang sepi dan satu tema dengan video tersebut, bisa jadi video sepi pun akan meningkat. Di situ jam tayang akan mudah kita dapatkan. Nah, apabila sobat semua nih, misalkan kita masuk ke koleksi. Di koleksi mungkin kita bisa melihat video Anda. Di video Anda misalkan kita lihat video yang lagi ramai nih, ternyata ini terus meningkat viewernya. Kita tempelkan link videonya ke dalam kolom deskripsi, bisa pula ke dalam kolom komentar. Nah, kalau misalkan ini ya sobat semua, kita pilih titik 3, lalu kita edit. Nah,
untuk menempelkan linknya kita bisa ke bagian bawah deskripsi seperti ini ya, kita tempelkan. Kalau itu sudah kita bagikan ya linknya, untuk kita bagikan sangat mudah. Di sini kan kita tadi masuk ke koleksi, kita pilih titik tiga dan kita bagikan video dan kita salin link. Nah itu untuk menyalinnya, tapi untuk menempelkan deskripsinya kita ke bagian titik tiga lagi, lalu kita masuk ke bagian edit ya. Di sini kita tempelkan di kolom deskripsi atau ke dalam kolom komentar. Nah di sini kita tempelkan. Nah, dengan cara seperti itu video kita akan terus bertambah viewersnya dan jam tayangnya pun akan terus meningkat. Itu fitur yang memang YouTube mempermudah kita untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lalu kalau kita masuk ke bagian notifikasi ya, perhatikan di bagian kok notifikasi ini. Di notifikasi ini kan mungkin di sini ada tulisan sebutan. Sebutan ini orang-orang yang memang menyebut nama kita atau mempromosikan video kita nih. Nah, di sini kita bisa saling promosikan sesama YouTuber pemula ya. Tapi untuk saat ini saya yakin untuk mendapatkan syarat monetisasi itu sangatlah mudah ya. Yang pertama mungkin saya yakin sobat semua YouTube itu bukan mempunyai HP satu aja ya. Mungkin sudah banyak HP-HP yang kita gunakan. Bahkan ada juga yang menggunakan laptop, komputer. Kalau kita menggunakan laptop atau komputer, kita bisa menggunakan RDP, bisa membuat akun banyak. Di situ kita bisa mengejar video kita dengan cara menonton video kita sendiri untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, bisa jadi satu minggu pun bisa cepat ya kita dapatkan untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kalau perangkat kita itu banyak. Nah, di sini di sebutan-sebutan ini kita bisa saling bagikan ya video-video kita. Nah, dengan satu syarat ya tentunya, kalau kita membagikan video kawan kita, apabila video kita itu satu tema, bisa jadi video yang kita bagikan akan bertambah viewernya. Tapi kalau memang tidak satu tema, kadang-kadang bertambah tapi ya tidak sebanyak viewernya dan jam tayangnya itu tidak seperti video yang satu tema. Nah, fitur-fitur tersebut akan mempercepat pendapatan jam tayang kita, pendapatan subscriber kita, pendapatan juga tentunya untuk viewer akan terus bertambah. Nah, itu untuk kita bisa mengatasi video kita atau channel kita itu sulit untuk mendapatkan 1000 subscriber. Nah, coba kita perhatikan untuk saat-saat ini, banyak channel-channel yang baru pun sudah bisa mencapai puluhan ribu subscriber ya, tanpa membeli, tanpa saling support ya. Mereka hanya memanfaatkan fitur pitsot, di situ sudah pasti aman. Dan apalagi kalau channel kita sudah dimonetisasi ya, itu sangat mudah untuk bisa menghasilkan uang dari video shortnya. Jadi buat sahabat-sahabat YouTube-ku, itulah cara mudah untuk kita bisa mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang hanya menggunakan satu handphone ya. Tentunya ini pun saya hanya menggunakan satu handphone, dan apabila kita melihat ke bagian analitik video, di sini analitik video sudah pasti ya untuk melihat pendapatannya, waktu tonton, subscriber itu akan terus dilihat dari jumlah video. Nah ini apabila kita melihat video yang saya kemarin upload, lalu kita masuk ke bagian buka analitik video, di sini terus akan meningkat ya pendapatan subscriber dan juga jam tayangnya. Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.